Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Itu kan harusnya dari awal ya, dimulai dari otomatis karena perusahaan yang saya bekerja itu kan perusahaan yang seperti supplier lah, supplier apa boleh sebut komoditinya? Pokoknya intinya supplier sesuatu lah, supplier something lah. Jadi harusnya kan kita kalau namanya bikin pembukuan itu kan bukan sekedar comot angka sana sini toh langsung laporan keuangan. Nah, jadi intinya disitulah kesulitan saya di mana sulit sekali bisa menemukan neraca yang bisa sinkron hasilnya. Nah, waktu itu juga saya punya seorang atasan lah, bukan istilahnya senior lah ya, senior yang dia pernah mengabdi sebagai seorang konsultan pajak di total kurang lebih 20 perusahaan sebelum dia bekerja di perusahaan yang saya kerja sebelum saya diberhentikan. Lalu saya waktu itu dia boleh dikata dibimbing lah sama atasan saya yang kalau dari usia dia masih di bawah saya ya sekitar 27 lah atau 26 lah. Tapi pengalamannya sudah segudang ya, pengalaman
pengalaman luar biasa di bidang pajak, pembukuan, akunting, pokoknya semua dia oke lah. Nah jadi saya harusnya tuh ya, berhubung saya jujur, saya memang kurang bisa menguasai bidang ini karena saya biasa sebelumnya mengerjakan pembukuan tuh nggak pernah pembukuan cara mundur. Oh, otomatis jadi kita bertahap kan, dari mulai bon datang ya toh ya, kita datang, baru kita masukkan apa yang namanya penjualan itu ya kan, misalkan data pembelian kita semua input, otomatis kan kita tahu alurnya kan, ini kemana ya, larinya ya, angka ini ya. Akhirnya baru kita dapat namanya laporan keuangan kan. Kalau sekarang kan saya harus mundur, sementara data yang harusnya saya butuhkan tuh terkadang sulit sekali saya minta. Ya ibaratnya seperti gimana ya, apa sepertinya bagian keuangan yang saya minta data itu sepertinya ada sesuatu yang ditutupi. Jadi kok kayaknya agak sulit gitu kalau minta data-data gitu loh. Jadi makanya saya bekerja itu sulit sekali bisa mendapatkan laporan keuangan tuh yang benar-benar hasilnya bisa real. Apakah mereka nggak punya dokumentasi yang ini? Yang ibaratnya tuh kan biasanya kalau satu perusahaan itu ya, pasti ada ini kan, ada mapnya kan. Jadi ada filenya itu kan dari A sampai Z. Tapi file itu berantakan. Ada satu buku yang ibarat sampai sekarang itu belum bisa ketemu bukunya. Buku, ya pokoknya istilahnya buku semacam buku piutang bank lah, atau kayak gimana gitu. Jadi boleh dikatakan itu sangat berantakan sistem perusahaan itu. Jadi mereka baru menggunakan sistem akuntansi itu baru ya kira-kira setahun belakangan. Padahal perusahaan sudah berjalan 4 tahun. Jadi selama 3 tahun belakangan itu perusahaan tidak punya namanya laporan akuntansi. Nah, terus? Nah, pakai apa? So, ya, jadi intinya perusahaan itu berjalan seperti ya biasa aja by flow. Intinya yang penting bos tahunya ada penjualan, ada untung, udah selesai. Simple, intinya simple, super simple. Ibaratnya dia nggak kayak nggak ada invoice, dia cuman kayaknya cuman ada invoice, nota. Invoice ada nota ya, seperti nota. Itu. Nota. Berarti, nah, ada faktur pajak, ada. Ya pokoknya intinya manual tuh semuanya pun ada, cuman tidak pernah dibuat laporan keuangan tersistematisasi. Oh, dia belum punya. Belum punya gitu, sistem pembuatan laporan sistem keuangan. Sistem komputernya, nah, gitu kan? Kayak kalau orang ujian kan LJK gitu kan belum ada ya. Betul, jadi. Otomatis harusnya senior saya itu membimbing saya lah, istilah membimbing saya, karena kita kan satu tim ya, dia kan boleh kata jabatannya sebagai kepala akunting pajak, saya kan staff dia, jadi secara kasarnya kan harusnya dia kan tersistematisasi berurutan lah, seiring berjalan sama saya, dia buat laporan secara komputer, terkomputerisasi, saya manualnya kan. Nah jadi ternyata di satu sisi bos itu bos kecil lah istilahnya, kan ada anak bos ya. Ini membebankan senior saya itu. Senior saya itu bikin lap. Jadi senior saya itulah yang sebetulnya membuat laporan keuangan dari awal. Jadi senior saya itu membuat laporan keuangan. Kalau saya cuma ngambil data-data, dia mengolah mulai dari invoice. You see? Jadi mulai dari invoice. Jadi kerjaan dia itu super banyak. Super banyak. Sebetulnya waktu saya masuk itu dia baru selesai sampai bulan kelima. Dia kan masuk sebelum Januari. Dia mengerjakan ya pembukuan terkomputerisasi, berarti dia itu mulai menginput. Mulai menginput. Harusnya kan kalau perusahaan kan ada bagian sendiri kan? Bagian input nanti kan bikin laporan. Dia enggak, jadi karena ini sistem baru beli kan, ada satu sistem ya kita nggak sebut sistem nasi sistem apalah, otomatis kan sistem itu kan blank. Iya, I see. Nah, jadi mentahan kan nggak ada kan, jadi dia merangkap lah akunting tapi seperti data entry, otomatis pekerjaannya kan super banyak. Tambah lagi belakangan ini dia targetin harus menyelesaikan sampai November, otomatis secara nggak langsung jauh lah saya sama dia. Karena dia totalitas sibuk dengan target dia sendiri. Ya sebenarnya kan kalian bisa sharing sebetulnya dong. Sebetulnya bisa, tapi ya kan? Sepertinya memang kami itu sengaja dipisahkan sama atasan kami. Jadi secara meja aja tadi saya berdampingan dengan dia, saya dipisah. Saya dipisah, jadi dia itu memang sengaja sepertinya difokuskan dengan sistem komputer dia itu yang dikejar. Nah otomatis pekerjaan saya, jadi boleh dikatakan saya kan misalkan mengerjakan nih sampai bulan ini, Pak tolong bantu periksakan dulu, otomatis terhambat kan di situ kan. Nah jadi ya efeknya saya dilengserkan karena tidak bisa mengejar target bahwa saya harus selesai sampai bulan 5, sementara laporan saya baru selesai bulan 2.
Yes. Bulan 2. Yes. Ya itulah kan. Bulan 2 itu pun karena apa? Karena kami terus melakukan revisi. Revisi angka piutang itu salah terus menerus. Why? Itu aku juga gak ngerti. Kok salah terus menerus? Aku juga gak ngerti. Setiap... Lah kan seharusnya kan dari invoice. Iya. Ini ya. Jadi data invoice yang di mentahan sama yang di komputer itu bisa beda. Wow. Nah, itu luar biasa. Jadi boleh katakan ya, kami kerja udah enggak dapat angka segini, salah lagi. Diulang lagi, diulang lagi. Ya, jadi begitulah muter-muter. Akhirnya bos anggapnya saya tidak capable dalam bekerja. Yes. Ya kan seharusnya gini. Saya kan soalnya saya juga bekerja di perusahaan yang ini juga ya kan. Ya, sistemnya penjualan juga, tapi kan kita udah punya sistem. Jadi dari penjualan kan saya fakturis. Jadi ibaratnya dari fakturis nih, jadi langsung nge-link ke pajak. Jadi kita enggak usah hitung-hitung ulang, enggak. Paling nanti kalau seandainya ada selisih nih, pasti ada ini, ada diskon atau ada retur. Udah cuma itu doang. Kan begitu, nah. Kalau di perusahaan yang saya jalani kemarin harus ada manual termanual luar manual. Kita juga ada manual sih sebenarnya, tapi cuman itu cuman ini aja sekedar ibaratnya tuh untuk menyinkronkan aja. Kenapa? Kan soalnya komputer kan enggak selalu benar gitu kan. Kita juga pernah kok di perusahaan kita itu. Jadi si modal tuh berapa puluh atau berapa ratus, ternyata ini di realnya itu enggak sampai segitu. Nah, itu sih sebenarnya. Tapi menurut saya sih enggak ini loh kalau seandainya sampai sebegitu rumitnya gitu. Jadi intinya saya akuin, memang saya pernah membuka media sosial waktu saya bekerja. Mm-hmm. Ya kita kan namanya karyawan kan suatu saat mungkin pasti ada jenuhnya kan. Yes. Nah, tapi kan salahnya saya terkontaminasi dengan itulah mungkin kejenuhan. Saya secara sadar saya membuka suatu situs pornografi. That's so amazing. Yes. Kan itu kan nggak boleh. Itulah makanya kan tadi saya bilang dari awal kan, don't do pornography in office. Okay. Yes. Itu sebagai pembelajaran. Ya kan memang itu kalau namanya di perusahaan itu kan memang kita nggak boleh ibaratnya tuh menggunakan komputer untuk kepentingan pribadi ya misalnya. Betul. Gitu ke chatting apa gitu. Betul. Kecuali memang itu berhubungan sama perusahaan. Betul. Gitu. Betul, kita akuin. Memang saya salah. Hmm. Oh ya, ini ngomong-ngomong ini sebenarnya yang pornografinya itu yang seperti apa sih? Ya biasa lah. Sekedar ya waktu itu. Jadi sebenarnya simple. Hmm. Saya kan punya Twitter. Yes. Ya kita nggak ngerti ya. Kok istilahnya kok Twitter kita kok bisa banyak konten-konten pornografi. Saya juga mungkin ya. Ya biasa kan, suka zaman sekarang kan suka diselip-selipin kan. Nah, ternyata saya buka Twitter, saya seperti terhipnotis. Harus saya cepet-cepet saya close. Saya tahan. Terus saya, ada yang melihat ya atau? Itulah. Sebelah saya mungkin waktu itu dia ke kamar mandi, melewati saya belum close. Kalau menurut pemikiran saya dilaporkan oleh teman saya. Ya, tapi intinya kita ambil hikmahnya aja lah. Iya, iya. Jangan melakukan hal itu di kantor. Iya emang. Tuh. Itu sebenarnya itu pelanggaran sih sebenarnya. Saya terima kok saya diberhentikan. Saya terima. Nah, saya terima. Cuman sayangnya sebetulnya masalah pemecatan saya itu intinya alasannya bukan masalah pornografi. Sebetulnya bukan masalah pekerjaan, sebetulnya pekerjaan tidak selesai, tidak mencapai target yang awalnya di situ. Nah, hanya saya waktu itu mungkin karena saya nggak terima, ya namanya kita kan down lah istilahnya. Saya biasa kerja tiba-tiba saya dianggurin kan, diberhentikan. Saya sakit hati sama bos saya, saya jujur waktu saya masih bekerja di sana ada satu hal yang membuat saya sangat sakit hati sama bos saya. Karena apa? Karena atasan saya yang boleh dikatakan seorang pernah jadi konsultan pajak yang boleh dikatakan mumpuni lah. Oh iya. Kok sampai disuruh sama atasan saya, bos ya, big boss ya, bukan atasan, bukan senior, big boss saya, kok disuruh masuk ke dalam toren untuk membersihkan toren. Nah,
membersihkan. Saya ingat banget peristiwa itu terjadi sekitar bulan Oktober. Oktober, pertengahan Oktober lah, pertengahan Oktober. Dia disuruh masuk toren, toren yang penuh airnya dengan penuh dengan air lumut. Saya ingat sekali. Luar biasa hijau sekali itu air. Nah, semenjak dia masuk ke dalam toren itu, minggu depannya langsung dia mulai sakit. Pelan batuk pelan-pelan. Terus dia batuk sampai 3 minggu ke depan. Nah, disitulah saya jujur, saya kecewa sekali sama bos saya. Saya sangat-sangat kecewa. Ditambah lagi, mohon maaf ya, bos saya itu boleh dikatakan mempunyai seorang suami yang mempunyai status sebagai seorang, ya boleh dikatakan hamba Tuhan lah. Harusnya kan hamba Tuhan kan mempunyai hati nurani, belas kasih lah. Apalagi, apalah bedanya suami dengan istri, harusnya kan sepaket kan. Ya gak ya, sama kan. Maksudnya intinya setidak-tidaknya adalah kasih. Iya. Kok seorang suaminya juga tahu itu senior saya disuruh masuk ke dalam toren, kok dia diem? Ya mungkin suaminya berpikir, oh mungkin udah ini gak ada orang mungkin untuk membersihkan ya, jadi dibantu. Tapi tapi saya melihat efeknya kan. Iya, ya oke okay, iya, gitu kan. Melihat efeknya ke kawan saya. Iya, tapi kan ya itu tadilah memang ya, sudah resiko bekerja. Ya mungkin emang saya tidak boleh juga sebenarnya melibatkan masalah personnya di dalam pekerjaan. Emang enggak boleh. Ya, tapi seharusnya seperti itu. Ya tapi kan manusiawi juga ya kalau kita sampai kita ibaratnya tuh masalah pekerjaan kita bawa ke rumah dan masalah rumah kita bawa ke kerjaan itu udah manusiawi. Ya, menurut saya enggak gitu etis kan lah seorang kepala akunting pajak disuruh bersihin toren. Ya secara ininya sih enggak masuk akal, tapi kan ini pandangan pribadi saya ya. Itu kan ada something. Yes. Untuk itu. Oke. Terus setelah saya kan tahu, saya kan waktu masih bekerja kan saya punya akses untuk membuka email perusahaan kan. Nah di email perusahaan itu saya ada baca lamaran dari seseorang wanita. Nah di situ saya udah tahu ini orang berarti yang disiapkan untuk menggantikan saya. Nah nggak tahu kenapa, mungkin karena saya masih perasaan dendam sama ya atasan saya lah, bos saya. Saya chat yang wanita yang mengirim email di perusahaan. Saya chat. Saya cerita lah tentang kisah senior saya yang disuruh membersihkan toren. Nah ternyata ini wanita ini mengadu sama bos saya. Masalah saya cerita. Wow. Ya. Kok bisa? Maksud saya tuh begini ya. Seharusnya kalau memang dia berminat ke perusahaan itu ya, dia tidak perlu. Itu kan harusnya cuma di keep buat dia doang yang pelajaran dia kan. Langsung gitu. Dia telepon ke bos saya. Oh udah nggak benar juga. Dia bilang dia merasa terganggu dengan ya dengan apa istilahnya dengan chat saya. Katanya begitu. Ya kalau dia merasa terganggu tinggal di blok kan? Ya sih sudah di blok juga. Besok keesokan harinya di blok saya. Tadi saya kan dikeluarkan hari Jumat. Sabtu saya cerita ke yang akan menggantikan saya. Lalu hari Minggu saya diblok oleh si Mbak itu. Itu bisa ya? Ya. Jadi apa ya? Kayaknya tuh ini kayaknya kasusnya kayak benang kusut ya. Jadi dari kesini lanjut ke sana kesini. Itu emang kesalahan saya juga Mbak. Karena saya nggak bisa keep apapun istilahnya, nggak bisa keep lah kemarahan saya tuh, saya nggak bisa keep. Emang saya akuin saya yang salah. Maafin ya aku potong sebentar ya. Emangnya sebelum koko itu dikeluarkan atau bagaimana itu pernah didiskusikan atau ibaratnya tuh pernah ada komunikasi antara karyawan dan bos atau bagaimana? Jujur, waktu kira-kira bulan September, dia kan ke Israel, bos saya ke Israel kan, ya melakukan siarah rohani lah, siarah rohani. Kira-kira sekitar 1.5 minggu. Nah begitu beliau pulang, beliau nyecer sama saya. Saya dituduh kerja main handphone selama dia berada di Israel. Padahal yang saya ingat waktu itu, emang jujur, kami kan gak ada bos waktu itu kan. Semua bos kan berangkat ke Israel. Nah posisinya waktu itu semua karyawan nyantai. Hampir semua karyawan megang handphone.
ya boleh dikatakan nggak ada bos kan bebas lah kerja tapi sambil santai, nggak full kita kerja selama seperti kalau ada bos kan kami sama sekali nggak bisa megang HP kan. Nah saya ingat kok waktu itu hampir semua karyawan buka medsos mulai dari Hey guys.